Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi sama gue. Gue pengen buat look ini. Ini adalah tutorial Peach Look Glam buat kalian yang mungkin mencari referensi Peach Look untuk acara-acara kalian, acara-acara apa gitu. Simple, gak terlalu berat dengan warnanya karena benar-benar peachy. So, langsung aja ditonton videonya. Udah pakai moisturizer, sekarang pakai primer seperti biasa. Primernya dari Emina. Dari ke eyebrow mau ngalis pakai pomade Evocolor yang nomor 02. Atau kalian bisa klik di atas. Mau pakai liquid foundation dari Wardah aja ya. Aku pakai concealernya dari Madame G yang ten. Lip, cheek and lip, cream blush dalam dari La Tulip, ini yang warna peach. Lanjut pakai apa namanya? Tabur dari Perbasari yang natural. Langsung kita blend. Lanjut ke bedak pada, di sini pakai makeover. Kita tetap aja. Mau pakai palet dari Beauty Glass yang gorgeous nih. Mau pakai yang warna ini. Terus lanjut kita kasih ke bawah sini, tambahin sedikit pakai palette Evocolor yang amber. Untuk yang di bawah matanya mau pakai warna shimmer jadi mungkin. Jepit bulu matanya dulu. Habis itu pakai maskara dari Wardah. Lanjut pakai maskara dari Wardah.
lanjut ke contouring dulu. Di sini hari ini mau pakai contour dari City Color. Ke blush on dari Muka Satin Blush nomor 04. Hari ini kayak aku nggak mau pakai bulu mata karena ternyata ini sudah mengcover. Wah, eyelinernya seperti biasa dari Wardah, sudah lama jadi tutupnya udah. Oke, highlighter aku mau pakai dari Madame G yang dari palet ini. Aku mau pakai ini. Saya mau pakai dari Essie yang nomor 01. Pixie. So, ini adalah hasil akhirnya. Bermanfaat untuk kalian. Makeup ini simple dengan produknya yang simple juga, kalian bisa cari di store-store dekat. Terima kasih untuk kalian yang udah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe dan nyalain notifikasi kalian supaya gak ketinggalan video terbaru dari gue. Assalamualaikum.